nikmat yang Allah bagi kepada kita adalah keadaan kita yang memungkinkan untuk mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara lagi kita sudah hampir dengan bulan Ramadan Al-Mubarak. Kurang daripada 10 hari lagi. Tuan-tuan, marilah sama-sama kita menginsafi, bertaubat kepada Allah, selalu menyebut astagfirullah wa atubu ilaih, atau dengan menyebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, serta banyak zikir-zikir, banyak ucapan-ucapan yang dipuji oleh Allah, yang mana memberi kekuatan kepada jiwa kita dan ketenangan. Lebih besar daripada itu, mendapat keredaan Allah dan diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala.